Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan video yang kemarin terputus itu karena ada sesuatu ya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan kemarin sampai sini ya kemarin. Sekarang kita akan membuat grid ya di antara interval dari top chord ini. Oke, kita ke struktur, kemudian ke grid. Di area grid kita klik di sini, kita buat grid 1 di sini, nama di sini ya. Saya ulangin struktur grid, lalu saya akan membuat grid di sini. Oke, saya buat di sini. Oke. Sini saya akan memberikan nama 1 ya, untuk grid 1. Kemudian kita buat di area interval 5 meter ini. Baik, kita pakai grid, lalu saya pakai ini fit point. Oke. Kemudian saya arah kan sini untuk offsetnya kita masukkan 501, karena mungkin ini kalau saya lihat ini 501, sebenarnya ini ada 5 meter, kita sesuaikan saja dengan yang ada di gambar ya. Oke, kemudian kita pick di sini, klik. Oke, kita klik dan klik sampai ujung ya. Oke. Ya, ada berapa ya. Oke, kemudian saya akan buat sebuah potongan di sini biar biar bisa tampilan dari arah potongan memanjang. Saya akan potong dari sini dulu ke sini. Oke, saya akan arahkan ke sini. Sini. Saya geser ke sini. Baik. Oke. Kemudian saya akan melihat dari arah potongan memanjang. Go to view. Di sini ada arah potongan memanjang. Nah, di sini ada bottom chord sama top chord. Oke, ini saya pendekkan sedikit. Nah, kemudian dari arah potongan memanjang kita panggil lagi referensi dari AutoCAD untuk arah memanjang jembatan atau jembatan rangka itu. Baik, kita ke insert, kemudian kita ke import CAD, kemudian saya ke desktop. Saya sudah mempersiapkan di sini adalah potongan memanjang dari jembatan. Nah, ini saya arahkan ke sini ya. Apa-apa di sini saya rubah ke manual center. Baik. Kemudian saya open. Saya open ya. Kemudian kita tempatkan di sembarang saja. Klik aja di sini, tempatkan di sini. Kemudian ini saya lebarkan sedikit. Baik. Nah, setelah ditempatkan seperti ini, kita akan merapikan gambar ini sesuai dengan grid yang sudah kita buat. Jadi ini akan posisinya ada di sini nanti. Cara merapikannya yaitu klik di gambar ini, kemudian klik di alignment di sini ya. Ada alignment. Align. Lalu klik ini ya. Grid ini, klik ini, lalu klik di sini. Oke. Lalu kunci ya. Oke. Kemudian setelah jadi seperti ini, maka kita bisa membuat batang atau baja ini di sini ya. Untuk kolom, ini kolom bajanya bisa kita buat, atau kita bisa membuat beam di sini arah memanjang, kemana-mana bisa.
Jadi sebelumnya saya akan membuat yang ini ya, H300 ini, habim ya, 300. Kemudian saya akan membuat daerah untuk yang kolom ini, diagonal, kolom diagonal dari rangka baja. Oke, kemudian kita ke struktur, lalu ke habim sini. Oh, sorry, mestinya harus dari ini ya, harus dari lantai tanpa atas dulu ya, kalau membuat habim itu. Nah, di sini, oke, okay, ke habim. Kemudian kita pilih di sini habimnya, habim berapa, di sini kita pilih ya. Ini karena ini tipe jenis bajanya dipakai H300x300, karena di sini ada wet plank, cuma ada ini ya, karena saya belum mendownload konten library dari Revit 2024, maka akan tampilan seperti ini. Kalau saya pilih load family, ini belum lengkap ya, ini belum lengkap karena saya belum mendownload konten library untuk versi 2024. Tapi ini sebagai contoh cara pembuatannya, kita akan menggunakan ini saja ya, wireplane ini aja. Nanti kita parameternya akan saya ganti. Oke, contohnya seperti ini. Oke, di sini ya, saya pilih yang ini aja dulu. Oke, yang sini aja. Ini sebenarnya sudah saya rubah ini ya, W300. Saya kan duplikat lagi dia menjadi H ya. H300 kali 300. Oke, kemudian kita rubah di weight sama height-nya, ini lebar sama tingginya kita rubah, tingginya 30 cm, ini 30 cm. Kemudian oke, kemudian kita buat ini ya, arah memanjang untuk gelagarnya. Ini klik di sini, kemudian kita klik di arah sini. Oke, kemudian kita lihat dari arah potongan memanjang. Nah, ini saya akan membuat konten. Oke, dia berada di sini ya, saya berada di sini karena saya tadi memakai elevasi bottom chord yang benar di sini, dia tempatnya di sini. Yang salah itu di sini. Ini saya rubah lagi, ini akan saya naikkan. Harusnya dia posisi ini harusnya berada di sini. Oke, caranya, cara merapikannya seperti yang tadi ya, alignment, lalu klik di sini, saya klik di sini. Oke, ini sudah posisinya sudah pas ya, tapi ini belum pas. Cara memposisikannya dengan benar yaitu klik di area ini, habim ya. Oke, ini sepertinya ini ya, kita double. Nah, ini ya. Oke, kita lihat di daerah 3D-nya. Ini dia. Oke. Ini dia di sini. Baik. Oke. Kemudian untuk membuat ini diagonal, teman-teman bisa memakai strukturik struktur terus kolom ini ya. Pilih kolom. Di sini ada kolom, di sini yang klik kolom, lalu sorry, kita harus berada di sini dulu. Oke, klik kolom, kemudian pilih slanted kolom atau kolom yang diagonal ya, ini klik di sini, lalu kita pilih jenis baja yang akan dipakai karena kan ini sudah ditentukan H300x300. Teman-teman bisa memakai salah satu ini. Kalau belum mendownload konten library,
teman-teman bisa pakai. Lalu di edit parameternya, ini saya udah edit parameternya H300, kemudian saya klik di daerah sini. Oke, klik di sini. Oke, ini dia. Kemudian kita lihat di arah ini. Oke, di sini dia. Oke, saya akan membuat webcam di sini biar terang. Kemudian ini saya rubah cross sectionnya menjadi 90 biar terbalik ya. Oke, ini sudah terbalik. Kemudian ini saya klik, lalu ini saya klik, ini saya klik, lalu ini saya klik. Oke, lalu ini saya naikkan menjadi, oh ini saya klik, dan ini saya klik. Kemudian daerah ini bisa dipakai untuk menambahkan elevasi. Di sini juga bisa menarik, ini juga bisa. Bapak, ini saya kita tarik aja ya, ini saya tarik aja dulu sini ya. Oke, belum pas ya, ini saya tarik sini. Oke, ini saya posisikan biar rapi. Ini kita rapikan dulu. Nah, ini kita rapikan, ini tarik lagi. Oke, ini dia. Nah, kita lihat tampilannya di 3D. Oke. Nah, ini tampilannya untuk yang di 3D. Oke. Kemudian kalau sudah selesai satu, teman-teman bisa mengcopy ini ke sebelahnya atau memakai mirror ya. Klik di sini. Kita klik di sini, lalu kita klik checkpoint di sini. Oke, itu dia. Ini kita rapikan dulu. Oke. Nah. Ini mungkin ditaruh sedikit ke sini. Oke. Oke, kita lihat 3D-nya. Nah, akan seperti ini dia. Oke, mungkin videonya akan saya stop sampai di sini agar tidak memakan durasi yang cukup panjang. Saya akan melanjutkan ke step berikutnya, yaitu membuat mengcopy seluruh baja diagonal ini, rangka diagonal. Kemudian kita akan membuat sebuah plat ya, plat buhul ya, plat buhul. Kita akan membuat plat buhul seperti ini, seperti yang warna hijau ini nanti. Kemudian kita akan membuat baut, penempatan baut-bautnya di sini kita akan buat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.